pacar kuku merupakan tanaman berbunga dan satu-satunya spesies dari genus Lawsonia. Tanaman pacar kuku atau biasa juga disebut tanaman pacar henna telah digunakan sejak zaman kuno untuk mewarnai tangan, henna tangan, kulit, rambut dan kuku, kutek kuku atau henna kuku, serta kain termasuk sutra, wol dan kulit. Berikut ini artikel mengenai beberapa manfaat tanaman pacar kuku yang belum banyak diketahui. Manfaat tanaman pacar kuku. Asal-usul tanaman pacar kuku. Secara historis, pacar kuku berasal dari Semenanjung Arab, Asia Selatan, bagian dari Asia Tenggara, Cartage, bagian lain dari Afrika Utara dan Tanduk Afrika. Pacar kuku telah digunakan sebagai pewarna rambut kosmetik selama 6.000 tahun sejak masa Mesir kuno. Di Eropa, pacar kuku sangat populer di kalangan wanita yang dihubungkan dengan gerakan estetika dan seniman prerafaelite dari Inggris di tahun 1800-an. Kini, di Indonesia sendiri pacar kuku telah menjadi salah satu seni indah yang tidak mengenal batas dalam budaya, etnis, gender, agama atau keyakinan spiritual. Manfaat tanaman pacar kuku. Berikut 10 manfaat tanaman pacar kuku bagi kesehatan. 1. Penyembuhan luka. Salah satu penggunaan yang paling menonjol dari pacar kuku adalah untuk melindungi kulit terhadap infeksi dan menghilangkan peradangan. Pacar kuku telah banyak digunakan untuk mengobati luka bakar, luka, dan goresan karena memiliki kemampuan pendinginan alami yang benar-benar dapat menyerap panas dari kulit. Hal ini juga membuat pacar kuku sangat berguna sebagai sunburn yang dalam kapasitasnya sama seperti lidah buaya. Baca juga, manfaat lidah buaya. 2. Membantu menurunkan demam. Sifat pendinginan alami pacar kuku juga membuat pacar kuku memiliki kemampuan untuk menurunkan demam, seperti yang telah diterapkan pada pengobatan Ayurvedic. Di samping itu, pacar kuku dapat menginduksi keringat yang akan mempercepat proses penyembuhan demam. 3. Membantu mengobati sakit kepala. Efek antiinflamasi yang ditemukan dalam pacar kuku dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperlancar aliran darah yang sehat di kapiler, yang merupakan penyebab umum sakit kepala dan migrain. 4. Memiliki sifat antiinflamasi. Sifat antiinflamasi yang terkandung dalam tanaman pacar kuku ini sangat bermanfaat untuk masalah tulang dan otot yang dapat mengakibatkan peradangan yang menyakitkan di banyak bagian tubuh yang berbeda. Dengan menerapkan minyak pacar kuku ke daerah meradang, akan mengurangi gejala yang dirasakan akibat peradangan tersebut. 5. Kesehatan kulit. Efek antivirus dan antibakteri dalam pacar kuku dapat membantu melindungi organ-organ penting pada tubuh. Khususnya kulit pacar kuku dapat mengurangi tanda-tanda penuaan atau keriput serta menyamarkan bekas-bekas luka yang sulit dihilangkan. 6. Mengatasi masalah tidur. Minyak pacar kuku dapat membantu Anda mengurangi gangguan tidur, seperti insomnia atau kegelisahan kronis. Dengan minyak pacar kuku, Anda dapat menenangkan tubuh dan pikiran, sehingga Anda akan merasa rileks sebelum tidur. 7. Kesehatan hati. Tanaman pacar kuku turut berperan menjaga kesehatan limpa dan hati. Hal ini dapat diterapkan dengan cara merendam kulit atau daun pacar kuku dalam air dan kemudian meminumnya. Dengan demikian, tanaman pacar kuku akan membantu menghilangkan racun yang ada dalam tubuh sehingga mengoptimalkan fungsi hati.
8. Kesehatan rambut. Pacar kuku telah terbukti dapat meningkatkan kekuatan rambut dan karena pacar kuku merupakan pewarna rambut alami yang aman yang tidak mempengaruhi kesehatan folikel rambut. Pacar kuku juga membantu menutup kutikula rambut, mencegah kerontokan rambut atau kebotakan. 9. Kesehatan kuku. Pacar kuku juga bermanfaat mencegah kuku retak dan mengurangi peradangan yang terjadi pada kuku. Hal ini akan turut mencegah iritasi, nyeri, dan infeksi pada kuku. 10. Menjaga tekanan darah. Pacar kuku memiliki efek hipotensi yang mengurangi stres pada sistem kardiovaskular dan efektif menurunkan tekanan darah. Hal ini dapat membantu mencegah plak, mencegah serangan jantung dan mencegah stroke. Efek samping tanaman pacar kuku. Pacar kuku merupakan tanaman yang sangat aman dan tidak beracun, akan tetapi juga memiliki beberapa potensi alergi, sebagaimana dibuktikan oleh ruam kulit dan ketidaknyamanan internal bagi beberapa pengguna. Oleh karena itu sebelum mengkonsumsi pacar kuku atau obat herbal lainnya untuk kepentingan rutinitas Anda, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli medis.